Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Nah anak-anak, saat menulis ingat ya, posisi badan duduk kita harus tegak dan mata jangan terlalu dekat dengan meja ya. Nah anak-anak, sekarang buka latihan menulis tanggal 1 bulan Oktober tahun 2021. Sudah? Nah, sebelum belajar menulis suku kata, ibu guru mau mengajari kalian cara membacanya. Ka-a-ka-ka, ka-e-ke-ke, ka-i-ki-ki, ka-o-ko-ko, ka-u-ku-ku. Nah, kita baca sekali lagi ya. Ka-a-ka-ka, ka-e-ke-ke, ka-i-ki-ki, ka-o-ko-ko, ka-u-ku-ku. Nah, sekarang kita baca yang bagian bawah ya. L-a-la-la, L-e-le-le, L-i-li-li, L-o-lo-lo, L-u-lu-lu. Kita baca sekali lagi ya anak-anak. L-a-la-la, L-e-le-le, L-i-li-li, L-o-lo-lo, L-u-lu-lu. Nah, sekarang kita belajar cara menulisnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata ka-a-ka-ka. Nah, anak-anak perhatikan garis tebal di sini. Kita akan menulis di baris ketiga. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Di sini. Ka. Ka-a-ka-ka. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ka. A-ka-ka. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata ka-e-ke-ke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ka. E-ke-ke. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ka. E-ke-ke. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata ka-i-ki-ki. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ka. I-ki-ki. Nah, kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ka. I-ki-ki. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata ka-o-ko-ko. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ka-o-ko-ko. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ka-o-ko-ko. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata ka-u-ku-ku. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ka-u-ku-ku. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ka-u-ku-ku. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata L-A-L-A-L-A. Kita hitung ya. 1, 2, 3. L-A-L-A-L-A. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. L-A-L-A-L-A. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata L-E-L-E-L-E. Kita hitung ya. 1, 2, 3. L-E-L-E-L-E. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. L-E-L-E-L-E. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata L-I-L-I-L-I. Kita hitung ya. 1, 2, 3. L
ilili. Kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. L ilili. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata LOLOLO. Kita hitung ya. 1, 2, 3. L OLOLO. Nah, kita tulis sekali lagi ya. 1, 2, 3. L OLOLO. Nah, sekarang kita akan belajar menulis suku kata LULULU. Kita hitung ya. 1, 2, 3. L ULULU. Nah, kita tulis satu kali lagi ya. 1, 2, 3. L ULULU. Nah, anak-anak, tadi adalah cara menulis K, KE, KI, KO, KU. LA, LE, LI, LO, LU. Ibu guru harap anak-anak dapat menulis ke bawah dengan rapi ya. Sampai jumpa.